Yo mamen, balik lagi sama gue Nek Carlos di Makan Keliling Indonesia. Malam ini gue udah sampai di Belitung. Dan gue tanya di Instagram gue, kira-kira di Belitung tuh gue mesti makan apa? Ternyata semuanya pada bilang cobain nyatep. Nah ini gue udah sampai di sini dan gue pengen nyobain makanannya. Kenapa dia begitu terkenal sampai direkomendasiin banyak orang? Jangan lupa follow IG gue buat tahu gue posisinya sekarang ada di mana dan kasih bantu gue rekomendasiin yang enak. Oke, sekarang gue mau coba dulu makan. Nothing seems the same. Always on the go now. Never seem to slow. Oke cuy, makannya udah siap. Ini mie atep namanya. Gue kalau misalnya dilihat dari teksturnya sih, mie-nya itu model mie yang apa? Yang agak besar gitu ya mie-nya ya. Jadi isiannya itu ada potongan timun, ada bakwan, udang kecilnya, ini kentang. Kentang itu enggak tahu ya. Ada tahunya, terus sama emping. Keripik belinjo. Emping ini emping. Mana coba? Aduh, jadi mengenung. Jadi mengenung. Gua mau cobain kuahnya dulu, coba. Teksturnya kental. Agak mirip kuah toge goreng. Tapi ada rasa udangnya. Ini yang bikin beda. Tuh enak ya, mie-nya tuh lembut banget mie-nya. Kayaknya ini buat tantangan sendiri kayaknya. Makan cuy. Telat gue. Oke. Di Instagram gua pada ngomong suruh cobain mie Belitung. Nah, mie Belitung yang paling terkenal tuh namanya mie apel. Gua cobain di sini. Selera kali ya. Kalau gua cobain sih. Oke okay lah. Enak ini, Han. Patusan ya ramnya. Yang makan tuh pejabat-pejabat terkenal kemarin makan di sini, artis-artis pada makan sini. Karena ini sudah lama dibangunnya. Ini dibangun udah lama. Karena sama Belitung nggak beda jauh makannya sama. Tapi gue bisa bilang Bangka lebih enak. Bangka. Jadi benar apa kata orang kalau mereka bilang antara Bangka sama Belitung tuh beda dan pulaunya tuh nggak nyambung. Bisa perpisahan. Kalau di Bangka itu lebih terkenal wisata kulinernya. Kalau di Belitung lebih terkenal dengan wisata alamnya. Jadi kalau kamu yang mau nyari wisata alam ya ke Belitung. Kalau mau kuliner Bangka aja. Makanya di sini nggak banyak kuliner yang pilihannya banyak lah. Nggak banyak pilihan untuk kuliner. Waktu gua tanya di Belitung gua makan apa ya? Pada jawab mie atep. Tapi ini halal. 100% halal. Gua bilang sih ini masalah selera ya. Oke lah. jujur. Unik, rasanya unik di Belitung doang. Selama gue keliling Sumatera, rasa yang kayak gini belum ada, cuma di Belitung. Tapi selera orang sih beda-beda sih. Oke, habis. Udang juga semua. Habis. Dibilang enak. Enak juga. Saya mesti jujur dong. Tapi ini enak kok, enak. Pantesan yang datang banyak. Jadi oke, ini oke. Oke cuy, gue udah selesai makan. Udah nyobain mie atep, mie Belitung. Kalau kalian suka video ini, kalian mesti like, jangan lupa share videonya. Dan yang pasti subscribe channel ini buat dukung gue, dukung KIG, biar kita bisa keliling
makan yang lebih banyak. See you di episode-episode berikutnya. Ciao.